Pagi, kita lagi ada di Dusun Katasa, Desa Ngoy. Nah, di sini kita mau habis penanaman ya, lebih tepatnya habis penanaman. Kita kumpul sama teman-teman. Mungkin ini mau ada acara lanjutan. Oke Pak Kamal, coba kasih tahu tadi bagaimana penanaman tadi Pak Kamal. Wah, mantap betul tadi. Oke. Jadi pada pemilihan meragukan, kalau kita tanam bersama takut nanti jalurnya tidak pas, baru ada yang bicara-bicara di belakang, jadi yang punya milik itu tidak setuju. Dia lebih bagus merawat sendiri, tanam sendiri, karena nanti ke depan hasilnya juga akan dia panen sendiri. Jadi hanya faktor keraguan saja. Oke, masih ada keraguan dari kelompok tani. Oh iya, terima kasih. Setuju hari Rabu. Ini ada beberapa gambar yang saya ambil dari Dusun Katasa, kelompok Marturia Mesin Tufu. Ini ada miskomunikasi waktu yang telah disetujukan, tapi ketua kelompok taninya belum siap untuk mengadakan penanaman. Maka dari itu diundur lagi hingga waktu yang ditentukan. Oke, kita sama bersama Pak Samsul. Bagaimana tanggapan tentang kejadian tadi penanamannya, Pak? Yang tadi penanaman itu? Iya. Yeah. Nah, sangat, artinya baguslah karena terjadi kebersamaan, terjalin gotong royong yang bagus modelnya. Ya, tadi saya dengar ada sedikit miskomunikasi itu. Sebenarnya ada apa? Itu hanya ansa gitu, apa? Hanya kesalahpahaman. Karena artinya kurang ansa ya, koordinasi gitu. Oh iya. Kalau begitu tadi saya dengar untuk minggu depan lagi kita diundang lagi kemari ya Pak ya. Oh iya. Untuk tanggal 8 itu. Oh, tanggal 8. Oke. Oke, kita lanjut. Oke. Makasih.